Next dalam big game spot adalah Black Marvel. Black Widow punya trailer. 3, 2, 1. Okay, aku rasa tak ada apa-apa aku nak respon daripada trailer tu. Cuma aku ada tertengok video mana tah dekat comic book punya channel. Aku suka teori dia. Macam mana filem Black Widow ni boleh fit di dalam filem Marvel semua. Sebab dia ada related tu apa yang diorang cakap sebelum ni lah. Macam nak tebus dosa balik semua tu. Lepas tu somehow ada satu teori yang memang aku rasa macam mengarut gila. Tapi mengarut-mengarut tu lah yang aku rasa macam boleh pergi tau. Dia pergi kan masa Black Widow jatuh untuk sacrifice diri dia tu. Kan dia ada apa, ada lagi satu pin particle. So dia patah balik masa nak ambil balik pin particle tu. Dan dekat dalam scene di dalam Black Widow tu pun ada juga dia pegang banyak pin particle. So aku rasa dia ambil pin particles yang ada, yang apa Tony Stark tinggal kan. Sebab masa tu Captain America ambil 3 je, 3 ke 4 aku tak ingat, 3. Lepas tu ada lagi 7 kat situ. So 7 tu macam memang nampak. Alah aku tengok lah, nanti aku bagi link tu bawah. Memang nice gila lah dia punya teori tu. Dah nampak macam walaupun mengarut nak mampus, macam wow, macam mana aku boleh fikir detail ni kan. Tapi sangat menarik lah. Macam haa, benda, sebab benda tu boleh buat. Benda tu kalau nak ikut kan boleh buat. So I don't know, maybe. So, apa pandangan you guys tentang trailer terbaru film Black Widow ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixel. Dan lagi, pada Zaf Vlog. Thank you.